biar biar ada hiburan, jadi bapak sama ibu nggak kesepian, nggak cuman berdua aja. Aku turut bahagia bisa melihatkan beberapa hadiah spesial untuk keluarga baruku ini. Bagiku, saat-saat perpisahan seperti ini adalah yang paling mengharukan. Masuk. Nah, ini ibu. Ada baju juga buat bapak sama ibu. Biar biar ada hiburan. Jadi bapak sama ibu nggak kesepian. Nggak cuman berdua aja. Aku turut bahagia bisa melihat kegembiraan yang bercampur dengan keharuan di wajah mereka. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Neng. Ada sembako bapak sama ibu, jadi biar bapak sama ibu bisa ini bisa makan ya yang layak. Ada telur, terus ini ada penggorengan, jadi kalau ibu kalau masak kan yang di belakang udah kotor, udah rusak ya, ini udah ada yang baru. Terima kasih Neng semuanya. Makasih ya Bu ya, makasih. Bahan-bahan ini semoga juga bisa jadi modal tambahan untuk ibu berjualan. Selain itu, aku juga ingin bapak dan ibu hidup lebih sehat dan juga nyaman. Karena itu, aku siapkan ini semua untuk mereka. Ada kasur, ada tempat tidur. Duduk aja Pak. Duduk, bapak ibu duduk. Nah, ini selama ini kan bapak sama ibu kalau tidur kan nggak ada alasnya ya, nggak ada kasur, nggak ada tempat buat tidur. Sekarang udah ada tempat tidur, jadi ibu bisa lebih nyaman. Satu lagi hadiah spesial dariku, beberapa ekor kambing untuk tabungan bapak dan ibu. Tambah lagi ya Allah. Jadi sekarang bapak nggak perlu lagi ngerawat kambing punya orang. Dan terakhir untuk bapak, yaitu sahabat baru untuk menemani bapak bekerja.